pilih, kau memang pilih customer. Masa oh. Oh, tunggu lah orang tua ni. Okay guys, assalamualaikum kepada semua kita punya follower-follower atau subscriber YouTube atau Facebook dan Instagram kat luar sana. Bersama saya Wan dengan kameraman man kita Arif. Apa yang Wan nak cerita pada hari ini? Jom bersama dengan Wan. Wan, buat apa Wan? Tak tahu nak buat apa. Kedai ni customer pun tak ada. Saya baru jual RM145 key cover hari ni. Kalau RM145. Tahunya kalau dah macam pukul 1 ni dah RM10,000 lah. Dia yang kamu. Saya cuba cerita pengalaman, dasar pengalaman. Kau pergi balik lah. Tak, orang yang dengki ada hati busuk macam ni lah. Tengok, tengok. Kalau aku dah balik lah, tak, boleh dapat RM10,000 lah balik. Hei, apa nak jadi ni? Petang ni ada booking tau, RKT punya pembangkit. Pak, apa lagi beranggap, nampak? Hei, tahu lah, budak-budak cinti pun spot macam mana. Kau sembang selalu kan? Negara dia tak besar. Sembang apa salahnya? Kau memilih, kau memilih customer. Master. Oh. Kau tengok. Memilih Tomahan. Hashtag Tomahan. Tomahan. Nampak? Mustang dia dia pilih. Dia buka putih tu saksi. Saksi dia. Dia nak Mustang je. Aku bayar RM10. Kalau orang nak beli stiker tak nak jual. Jadi memang macam tu. Oh, tunggu lah orang tua ni. Dia nak beli untung bertepuk juga sini. Tapi tepuk-tepuk dia pun dia berada kami. Kipas sikit. Kau so, jangan. Aku nampak? Selalu bagi kau sale tau. Nampak? Nampak? John C. Ah, ini dia. Weh, ini lebih. Weh, ini. Ini. Aku spoiler dengan infusor aku bagi aku. Okay. Orang-orang luar sana, jadikan ni anda punya apa? Dah lah. Ni. Ini dah nak bagi. Lepas tu caras pula tu. Dia ni kita orang panggil dia Wan Caras. Saya mana nak tahu customer cari saya, belum macam mana IG story semua muka saya. Yalah pencaras lah. Bila tak tahu tak apa. Pencaras. Aduh. Okey, korang semua tengok. Stiker pun dah City of Rosport. Ini Ratu Buti, ini memang regular customer kita. So apa yang Wan nak cerita dengan kita punya YouTubers hari ini, kita punya channel, so apa yang nak cerita. Sekarang kita ada buah jentera yang cukup garang, yang cukup garang. Orang yang cukup, orang kata dia punya kaya handsome man ni. Yang cukup. So ini memang jentera ni kita buat fully dekat City Motorsport. Fully. So Wan nak cerita satu persatu tentang jentera ni. Apa dia punya staff ataupun kita punya technician dah buat pada kita ni. Kalau nak dibandingkan pada kita lah manusia, muka hodoh kita boleh buat plastik surgery. Kalau kereta, kita buat modifikasi. Oh my god, I can't believe it. So jom kita tengok satu-satu. Kalau sebelum ni, rupa jentera ni tak seperti ini. Kalau before this, ini adalah Mercedes-Benz W205 C200 standard body. Rupa dia, sumpah saya kata memang nerd gila macam pakai spek. Sekarang ni, Wan nak tunjukkan apa yang kita dah modifikasikan dekat kereta ni. Semestinya kita dah buat full modifikasi. Jadi ini kita dah convert front bumper Carson 2019. So ni bumper Carson. So kita add on sekali dengan GT Green Full Black. GT Green Full Black ni yang buat dia motor nampak naik. Untuk GT Green ni sekarang ni yang sangat popular lah antara owner-owner C-Class, A-Class dengan E-Class. Memang ramai yang pakai GT Green pada abad ini. Kita dah pun convert juga front hood. Front hood ni kita dah convert kepada C63 punya front hood. Kita nak bagi nampak C63 tu perfect. So seterusnya juga kita dah install. So ni Mercedes logo. Mercedes logo pun kita dah install. Sebelum ni warna biru, so kita dah tukar warna hitam. So ni juga antara aksesori yang kita ada kat City Motorsport. So seterusnya kita dah install juga, kita dah convert fender. Untuk C63 dan untuk 5 kita juga ada fender.
Sony C63. Material dia aluminium. Ha, aluminium. Jangan main-main. Bukan metal, aluminium. Kau tengok. Perfect pigment. Memang sangat menarik. Tuan-tuan tengok, perfect pigment. Ha, ini adalah kaki tangan profesional. Kita punya technician dekat City Motorsport dalam pemasangan kereta. Ha. Sedikit, semestinya kita akan ada side skirt. Side skirt, kita belum sebut barang-barang carbon lagi. Saya just sebut kita punya body kit saja dulu. Belum masuk barang-barang carbon. So, ni dah side skirt. Kita dah pasang side skirt sekali. C63. So, guys, kita tengok dengan trim hitam. Memang menaikkan dia punya seri. Bumper belakang. So, semestinya dah convert. Front bumper, hood dengan fender semestinya. Bumper belakang pun kena convert. So, ni lah bumper belakang untuk C63. Lebih kurang kita bagi AMG lah. AMG punya front bumper. AMG punya front bumper. Jangan sebut lagi pasal carbon lah. Sebab barang carbon kita pergi sekejap lagi. So kita tunjuk body kit kita buat conversion. So itulah body kit C63. So kita go through ke barang carbon fiber pula. Okay, seterusnya yang buat nak cerita, kita masuk ke part-part carbon fiber. So ni dry carbon, carbon fiber side mirror. So tuan-tuan tengok, ini bukan carbon fiber celup. Kalau tuan-tuan tengok, ini adalah cover full set. Kita panggil dia dry carbon side mirror replacement. Replacement ni bermaksud kita cabut cabut yang original punya side mirror cover. So kita plug in plug in yang dry carbon side mirror. So tu adalah perbezaan antara dry carbon replacement dengan cover. Kalau cover kita just stick saja atau original. Tapi yang kita ada kat sistem tersebut adalah replacement, tukar. So tukar tengok dia punya signal. Signal yang kita ada, ini namanya sequential signal light. So sebab nak tunjuk macam mana dia punya proses dia. So bila kereta kan kita kunci, so ni kunci. So kita tengok. Ha, so tu apa yang kita buka signal. Dia akan menyala. Dia akan menyala seperti ni. Tuan-tuan tengok. Ha, so ni juga kita ada dekat City Motorsport. Boleh convert. Okay, next barang carbon yang serunya. So ni lah dia. Carbon fiber side skirt lip. PSM style. PSM style. So kita tengok. Dia di sebelah kiri dan di sebelah kanan lah. High quality of carbon fiber. Ini juga bukan carbon fiber celup. So ini adalah original carbon fiber. Untuk double top five, banyak customer-customer City Motorsport pasang PSM side skirt ini. Mungkin lah sebab double top five ni orang kata memang ngam-ngam cun-cun lah pergi dia pasang PSM side skirt ni. So nak main kereta, benda ni anda kena tahu. Sebab kadang-kadang ada yang customer-customer ataupun owner-owner kereta ni tak perasan. So apabila kereta kita dah make up barang-barang carbon, dah bubur wrapping, cat baru apa semua, diorang lupa nak delete chrome. Sedangkan kereta dia, sini semua chrome. Ni semua chrome. So anda boleh pergi ke kedai wrapping, bubur stiker, tutup, bagi gloss black ataupun matte black. Kadang-kadang orang kata delete chrome tu, kereta akan nampak lagi wow. Delete chrome. So tu salah satunya owner-owner kereta selalu buat lah. Main, so jom kita pergi barang carbon yang seterusnya. Ada dua spoiler kat sekarang ni. So one nak beritahu satu-satu. So ni adalah roof spoiler carbon fiber, guys. Roof spoiler carbon fiber memang terletak ke atas roof bermaksud bumbung. Daripada di atas bumbung, padanannya dua-dua. So ini kita panggil roof spoiler. So ini pun kita panggil boot spoiler. Untuk boot spoiler ni, ini adalah PSM style. PSM style carbon fiber spoiler. So tuan-tuan main tengok. Untuk carbon fiber spoiler, kami ada pelbagai design dekat City Motorsport. Ada pelbagai design. Jadi customer ni telah memilih untuk pasang PSM spoiler. Mungkinlah bergantung pada minat setiap orang lah. Setiap minat customer kita semua dah lain. So bergantung pada minat anda. So next barang carbon yang nak cerita, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah ni. Sekarang kita ada C63 diffuser carbon fiber, guys. Bukan saja diffuser yang carbon. Tempat AMG kita juga full carbon. Ini adalah hot stuff, barang-barang yang ada dekat City Motorsport untuk double top of five. So korang tengok, sebelum anda dapat pasang C63 punya diffuser carbon fiber ni, anda mesti kena convert diffuser C63 standard dahulu. Apabila anda dah convert C63 standard punya diffuser, baru kita boleh pasang C63 PSM diffuser carbon fiber seperti inilah. Wajib pasang dua-dua sekali. So next, barang juga yang kita ada, walaupun dia nampak kecil, tapi dia bermain kat peranan yang sangat penting. So ni kita panggil blade carbon fiber. Kalau tak ada blade ni, orang tetap sempurna kita punya bumper belakang. Semestinya anda pasang rear blade carbon fiber nak penuhkan kereta anda dengan carbon, sebab carbon is the future. So jom. Dan ada lagi satu barang yang sangat lari kat City Motorsport untuk owner-owner double top five, pre-facelift. Kalau anda punya adalah pre-facelift, maksud pre-facelift adalah model lama. Kalau anda punya model lama,
kita ada lampu guys. So ni lampu, tuan tengok. Ini Albino Rear Tail Lamp. So tengok, memang sangat menarik. Ha, dengan colour dia. Ha, ini kita panggil Albino. Kita juga ada facelift punya lampu. Ha, yang berwarna merah pun kita ada. Kita ada dua colour. Kita ada Albino dan kita ada red colour facelift punya Rear Tail Lamp. Pun kita ada yang semua sebut. So banyak. So jom buat mainkan lampu. Korang semua tengok macam mana lampu ni main. Okay guys, so jom Wal tunjukkan. Kita dah buat full review tentang Dabu Top 5 ni. Daripada C200 kita dah convert, fully convert C63. So jom kita masuk dekat bahagian dalam. Wal nak tunjuk apa yang paling menarik dekat bahagian dalam ni yang dah kita pasang di dalam kereta ini. So guys, boleh tengok oh, ambient light di dalam. So jom kita masuk. So kita sekarang kedai enjin tengah mati. So guys, kita tengok semua berlampu, ambient light. So jom kita tengok. Bila kita start enjin, kita tengok kita punya 3D Twitter Rotary speaker. So tengok dia berpusing tadi dengan berwarna lampu. Macam kata baik. So ni adalah barang baru yang kita ada dekat City Motorsport Panda Sunway. Bukan ini saja. Ini dah 3D Rotary Twitter Speaker untuk W205 pre-facelift. Kalau anda pre-facelift, kita boleh pasang add-on ni bersama dengan. So ni juga adalah full set dia. So ni speaker keempat-empat buah pintu kita ada. Empat-empat buah pintu. Kalau sebelum ni tak berlampu, so anda boleh tukar juga kepada berlampu ikut anda punya ambient light. So jom tengok serata sikit. Bertukar-tukar warna guys. So tuan-tuan tengok, bertukar-tukar warna. Okay guys, so tu ni pandangan depan hadapan. Full set 3D Rotary Twitter speaker. Lepas tu turban aircon vent. And then speaker lining. So tu speaker. So kamu bawa buah pintu. So aircon turban kita ada dekat sini. So masih berlambang lampu. Dan dekat kita punya kono, kedempan 4 buah pintu menyala lampu speaker with ambient light. So jom kita lapak, kita tutup lampu. Jadi tak ada masalah kalau anda beli Dabu Top 5 pre-facelift. So boleh tengok dekat tepi pintu. So ni ambient light ni semua menyala. Di tepi pintu ni boleh tengok. So dekat ni, dekat antara konsol ni pun menyala. Okay guys, satu lagi buat beritahu. Okay, kita punya lampu ambient light untuk Dabu Top 5 ni, kalau kita pasang, kita punya ambient light ni ada 64 lampu. 64 lampu dia boleh bertukar-tukar warna. So tengok, kita tukar warna ikut tema lah. Tuan-tuan nak tema apa, nak ikut tema baju tuan-tuan pakai hari ni pun boleh. Macam-macam tema, color boleh tukar. Sebanyak 64 color. 64 color. Okay guys, kalau nak pasang ambient light ataupun 3D Twitter speaker ni ataupun nak pasang full set sekali, full set pun kami ada juga. Full set boleh DM One, boleh ataupun boleh WhatsApp Team Sales One untuk ketahui harga dan keadaan. So boleh kita set appointment nak pasang full sekali untuk W205 pre-facelift. Jadi stay tuned to us, City Motorsport Bandar Sunway. Okey bang, terima kasih. Datang di Motorsport Chun. So boleh subscribe kita YouTube bang. Boleh. Okey, Chun. Okey, terima kasih bang.